Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Khalil Syah dapat menjumpai Anda kembali dalam program Young Entrepreneur Club Saat Muda Mari Berkarya. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai ekosistem wirausaha terbesar di Jawa Timur. Dan tentunya kali ini saya sudah bersama dengan narasumber entrepreneur muda, yaitu bersama dengan Mas Fando Adila, founder sekaligus CEO dari Connect World. Assalamualaikum, selamat siang Mas Fando. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Khalil. Terima kasih atas undangannya teman-teman AmTV. Oke, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Mas Fando. Ini sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai Connect World ini sendiri, mungkin Anda bisa perkenalkan kepada pemirsa di rumah. Perkenalkan, nama saya Fando Adila. Saya founder dan CEO dari Connect World. Saat ini saya sedang fokus untuk mengembangkan Connect World ini sebagai ekosistem, sebagai membantu individu untuk menjadi entrepreneur di Surabaya. Oke. Nah, mungkin ini saya sebagai seorang awam dan juga pemirsa di rumah masih bertanya-tanya nih Mas. Baik. Sebenarnya Connect World ini apa sih? Oke, Connect World ini diciptakan untuk sebagai wadah, Mas Khalil. Jadi, di mana kita ini pengen sebagai wadah, setiap orang kita harapkan itu bisa memonetize diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa menjadi lebih sejahtera. Di mana seorang individu berproses dalam Connect World dan mereka bisa menjadi seorang entrepreneur. Itulah harapan Connect World. Oke, ini betul. Sebuah wadah untuk memfasilitasi entrepreneur-entrepreneur. Betul. Mungkin masih kebingungan dalam, yes. Sebenarnya kita mempunyai keinginan untuk menjadi entrepreneur, yes. Tapi masih bingung ini Connect World hadir begitu ya. Oke, ini Connect World sendiri apa yang melatar belakangi Anda membangun semacam wadah ini? Terima kasih, bagus sekali Mas. Karena saya rasa saya pun dulu pernah merasakan rasanya jadi seorang early entrepreneur. Di mana waktu itu saya masih berusia belasan tahun, saya meletakkan atau mempertaruhkan semua tabungan saya, aset yang saya miliki, saya jual semuanya sebagai modal agar bisnis plan saya bisa menjadi suatu kenyataan. Okay. Tapi ternyata untuk memulai perjalanan sebagai entrepreneur tidak segampang itu. Di saat itu saya tidak memiliki knowledge yang cukup tentang bisnis. Saya sangat merasa keterbatasan skills dalam mengelola finansial, menentukan marketing strategy maupun operasional management. Itu dari sisi eksternal, belum lagi dari sisi eksternal. Saya nggak punya network yang luas, saya minim partner, saya nggak punya fasilitas. Nah, berlatar belakangkan kisah saya sendiri, saya pengen bangun nih. Saya yakin banyak fundo-fundo di luar sana yang pengen keluar dari zona itu. Nah, dari situlah Connect World ini diciptakan untuk membantu setiap individu di early stage maupun di growth stage. Waktu mereka mau memulai maupun untuk mengembangkan usahanya, kita ada untuk sebagai support systemnya itu tadi. Luar biasa sekali. Ini di gitu. Usia berapa saat ini? Saat ini saya 23 tahun. 23 tahun, ya. Masih muda sekali ya. Selisih 1 tahun sama saya berarti. Saya 24, okay. 23. Semangat pokoknya. Okay, semangat, jadi entrepreneur begitu ya. Oke, okay, Mas Fando ini sebenarnya berangkat dari mana sih Mas Fando ini sehingga mempunyai keyakinan untuk membangun suatu wadah Connect World ini begitu? Apakah memang sebelumnya punya bekal-bekal yang memadai atau bagaimana? Nah, uniknya dari saya ini keluarga saya nggak ada yang berlatar belakang sebagai pebisnis atau entrepreneur, Mas Khalil. Jadi saya ini benar-benar anak yang terakhir, yang paling kecil, tapi benar-benar nyimpang nih dari jalur keluarga saya yang sebagai profesional mayoritasnya. Nah, saya memberanikan diri untuk keluar dari zona instansi maupun pemerintahan untuk berdiri di atas kaki saya sendiri. Okay. Jadi saya cukup memiliki passion di startup industry. Saya membangun beberapa startup, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, dapat investor, jatuh, bangun lagi, dan gitu-gitu aja fase-fase itu saya ulang terus, tapi di setiap fase itu saya selalu belajar. Baik. Saya melakukan banyak kesalahan, tapi saya yakin setiap kesalahan yang saya lakukan itu selalu berbeda-beda. Jadi saya yakin karena setiap sesuatu itu selalu ada harga yang harus dibayar. Okay. Jadi disitulah saya memiliki expertise di bidang ini. Terus saya tumbuh dan berkembang dalam merepotin saya, dan akhirnya saya tiba di titik ini untuk mendirikan Connect World. Oke, luar biasa sekali. Ini mulai berdirinya Connect World ini mulai tahun kapan? Idenya dibentuk itu dari tahun 2017 sebetulnya.
Hanya saja waktu saya dipercaya untuk memimpin Connectworld sebagai CEO ini pada tahun 2020 bulan Oktober. Baik. Jadi untuk saat ini saya masih memimpin Connectworld dalam waktu kurang dari 1 tahun dan alhamdulillah pertumbuhan Connectworld sudah sangat pesat. Oke, baik Mas Fando. Ini Connectworld ini sendiri kan sebagai wadah nih. Apakah memang sebelumnya Mas Fando ini pernah mempunyai usaha-usaha yang lain begitu? Pernah. Jika dihitung-hitung berapa bisnis yang udah saya bangun terus gagal, ada juga yang berhasil, itu totalnya sekitar 21 bisnis. 21 bisnis. Ya. Wah, jadi Connectworld ini sekitar yang udah ke 20 ke atas. Ini harusnya memacu semangat para entrepreneur muda di rumah ini ya. Ya. Kadang kita gagal 1-2 kali ini sudah merasa ampun, udah nggak mau maju lagi gitu maksudnya. Benar. Ini sebenarnya apa yang membuat Anda ini tetap semangat untuk dan yakin untuk melanjutkan Anda sebagai entrepreneur begitu? Karena visi saya itu adalah tentang menciptakan social impact. Saya tidak hanya ingin menciptakan sesuatu atau bekerja hanya untuk keuntungan saya pribadi. Okay. Saya ingin benar-benar berdampak kepada masyarakat sekitar, dan saya yakin satu filosofi yang ada di film Gladiator ya. Apa yang kita lakukan dalam hidup akan bergema di keabadian. Nah, jadi saya pengen menciptakan suatu legacy dengan membangun suatu ekosistem wirausaha ini. Harapan saya, meskipun ketika saya sudah tiada, tapi ekosistem ini akan hidup selamanya. Oke, tuh. Baik. Ini sekarang mungkin kita lebih mendetail ke Connectworld sendiri. Ini sebenarnya cakupannya apa aja nih? Yes. Jadi macam-macam ya, Mas. Karena mimpinya Connectworld itu kita tidak ingin sosok atau kalimat entrepreneurship itu bersifat eksklusif. Baik. Jadi kita pengen membuat entrepreneurship itu lebih friendlier and accessible to everyone. Okay. Karena seringkali kita ketika mendengar komunitas bisnis, komunitas entrepreneur itu jauh, besar, harus orang-orang punya duit. Okay. Nah, tapi Connectworld ini ada untuk merangkul bahkan sekaligus orang-orang yang ada di bawah. Okay. Sekalipun tukang becak, pengemudi ojek online, itu kita yakin mereka lah juga entrepreneur. Karena mereka memanfaatkan waktu mereka, mereka memanfaatkan keterampilan mereka mengendarai sepeda motor, mereka memanfaatkan panca indera mereka untuk berdikari di atas kakinya sendiri. Artinya Connectworld ini buat untuk semua kalangan begitu. Everybody is entrepreneur. Wah, in Connectworld. Ini lantas bagaimana nih Mas Fando? Apa namanya? Mungkin dari sebagian kita merasa kesulitan dalam nggak punya modal untuk memulai usaha dan kebingungan mencari ide. Yep. Nah, apakah di Connectworld ini nanti akan ada semacam pembinaan atau bagaimana? Namun, jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Young Entrepreneur Club akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Ulama sedang menuju kebangkitan abad kedua. Maka sudah saatnya Nahdlatul Ulama untuk melakukan mi'raj digital. Karena itu, selamat atas lahirnya AMTV untuk umat, untuk warga Nahdiyin di Indonesia. AMTV menuju era digital. Saya Ahmad Muzaki, Sekretaris PBNU Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Masfan Musa, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, menyampaikan tahiyah selamat kepada Aula Media TV. Mudah-mudahan mampu menyejukkan, mampu
membuat damai hati masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur agar terhindar pada berita-berita yang hari ini cukup banyak bohongnya. Sekali lagi mudah-mudahan betul-betul bagian daripada dakwah bilisan yang membawa barokah berkah pada kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Young Entrepreneur Club Saat Muda Mari Berkarya, dan masih bersama dengan narasumber kita kali ini, entrepreneur muda Mas Fando Adila, founder sekaligus CEO dari Connect World. Ya. Oke, Mas Fando, mungkin kita lanjutin terkait tentang Connect World ini. Tadi mungkin saya sempat menanyakan terkait mentor-mentor ini bagaimana? Ya, jadi di Connect World meskipun mereka masih blind atau mereka benar-benar nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka hanya tinggal datang atau download aplikasi kita Connect World. Di situ udah ada, mereka bisa berkonsultasi dengan Connectvision Support. Okay. Dan dari situlah mereka nanti dipetakan masalahnya mereka apa, harapannya apa, inginnya mereka ini gimana. Nah dari situ nanti kita baru arahkan. Baik. Oh, Bapak punya ini, inginnya ini, larinya ke sini Pak. Nah itu. Okay. Berarti kita bisa langsung datang, ini ada kantornya nggak di daerah mana? Ya, jadi untuk Connect World ini saat ini kita memiliki Connect World Space yang beralamat di Jalan Rotan nomor 14 Ngagel, Komplek AJBS Creative World, Surabaya. Oke. Okay. Jadi disitulah kita membina individu-individu tadi untuk menjadi lebih sejahtera seorang entrepreneur. Oke, mungkin buat pemirsa di rumah, mungkin yang berkeinginan untuk menjadi entrepreneur atau wirausaha bisa langsung datang ke boleh, kantor silakan. Pando di Ngagel ya? Di Ngagel. Atau bisa pakai aplikasi nih? Bahkan pakai aplikasi pun ketika teman-teman berada di manapun, teman-teman bisa konsultasi di situ. Di situ ada beberapa list konsultan dan tinggal konsultasi aja. Oke, dan ini dipungut biaya atau bagaimana? Untuk saat ini, member mendaftar, user mendaftar itu 1 tahun gratis sepenuhnya. Tahun gratis. Lalu tahun berikutnya? Tahun berikutnya sebenarnya tetap bisa gratis sampai kapanpun, tapi ketika ingin mendapatkan benefit lebih, cukup membayar kurang dari 100.000 per bulannya sebagai membership fee untuk mendapatkan semua benefit di ekosistem itu tadi. Oke, Mas Fando, ini untuk saat ini dari keanggotaannya sendiri ini sudah berapa? Nah, untuk saat ini kami cukup membantu lumayan banyak individu, di mana kita sudah membantu lebih dari 2.000 orang dalam waktu kurang dari 6 bulan. 2.000 orang? Ya. Dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Wah, itu keep growing sampai sekarang terus. Ya, sebenarnya apa permasalahan dari masyarakat atau para calon-calon entrepreneur ini ketika datang ini sebenarnya di mana, Mas Pandu? Macam-macamnya, karena yang datang ke kita pun itu nggak hanya yang mereka ingin belajar suatu bisnis, tapi ingin menjalin vertical integration atau partnership bisnis. Contoh, mereka datang dengan Mas Fando, kita punya lahan nih di sini seluas ini. Kita pengen ngembangin ini, tapi kita butuh teman atau partner atau sosok yang bisa menjalankan ini. Okay. Nah, beliau juga nih bersifat sebagai investor. Dananya kita semua sudah ada. Saya butuh eksekutor. Nah, jadi sangat unik karena kita juga percaya setiap individu itu unik. Jadi ada si A datang, dia punya kelebihan kelemahan di sini. Okay. Si B datang, dia punya kelebihan kelemahan di sini. Nah, disitulah ConnectWord ini berfungsi sebagai konektor juga. Dan juga saling melengkapi mungkin. Yes, ya? Complementary. Oke, luar biasa sekali. Kira-kira fasilitas-fasilitas apa yang nanti didapatkan kalau kita gabung di ConnectWord ini, Mas Pandu? Yep. Pertama, secara pemetaan diri, di situ akan menjadi terpetakan jika mereka datang ke ekosistem kita. Karena kita memiliki metode setelah mereka melakukan pendaftaran, kita tuh lakukan analisa terhadap potensi mereka dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita bisa arahkan kemana mereka butuh. Nah, baru dari situ segala macam support system, contohnya konsultan, strategic partners kita, terus akses ke investor atau venture capital, itu kita buka semua untuk mereka. Terus ada kelas-kelas entrepreneurship. Mungkin, gitu. Permasalahan yang banyak sering terjadi sekarang ini, Mas Pandu, termasuk saya sendiri biasanya, kalau memulai usaha biasanya semangatnya itu di awal-awal gitu.
Mungkin seiring waktu ini sudah mulai kendor. Ini sepertinya apa yang terjadi nih? Yap. Disitulah fungsinya pembinaan dari program-program dan aktivitas-aktivitas yang ada di Connect World. Karena di situ nggak melulu tentang contoh belajar tentang keuangan, nggak. Tapi kita juga ada sisi personal development-nya, biar semangat itu tetap tumbuh terus. Okay. Gitu. Jadi kita maintain juga. Okay. Sebenarnya dari Mas Fadlo ini sendiri, mungkin ada yang namanya jatuh bangunnya, gitu Mas Fadlo. Pasti. Ini bagaimana Anda itu bisa tetap strike, tetap bisa bertahan, ini gimana Mas Fadlo? Karena saya yakin setiap sesuatu itu selalu ada harga yang harus dibayar. Hmm. Itu prinsip saya. Dan bagi saya masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. Ketika saya masa sekarang ini leha-leha, nyerah-nyerah, males-malesan, berada di comfort zone, saya khawatir harga yang saya bayar di belakang nanti ketika saya menikmatinya sekarang itu lebih mahal. Jadi saya harus lebih semangat lagi, lebih genjot lagi, biar ke depan itu saya yakin udah saya bayar duluan nih di masa yang sekarang gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin mindset semacam ini jarang sekali dimiliki oleh orang-orang di luar gitu ya Mas Pando. Oke, ini Mas Pando sendiri sebenarnya dulu mungkin kuliahnya di jurusan bisnis yang berhubungan dengan ini atau bagaimana? Yap, sebenarnya latar belakang saya dulu dari professional table tennis athlete Mas. Berhubung saya cedera lutut kanan kiri sampai operasi, akhirnya saya pensiun. Dan saya kuliah di UC, Universitas Ciputra. Okay. Nah, dari situ kita juga belajar banyak bisnis, tentang bisnis, terus kenal sama teman-teman yang memiliki passion yang sama. Dari situlah kita grow. Okay. Gitu. Untuk timnya sendiri ada berapa ini? Untuk tim saya sekitar 20-an orang, tim inti. Tim inti. Ada beberapa yang saya hire dan saya ajak ini dari UC juga. Okay. Karena kan UC ini sangat menanamkan spirit entrepreneurship yang tinggi. Nah, di Connect World pun begitu juga. Jadi kita pengen membangun individu ini menjadi seorang entrepreneur. Oke, kalau seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Pando, Connect World ini baru tahun 2020 ya? Yes. Ini pas masa pandemi. Yap. Nah, ini kenapa Anda begitu yakin memulai usaha di masa pandemi ini? Karena kami ini bersifat dan bertindak sebagai wadah, justru kami menangkap era pandemi ini sebagai peluang. Peluang. Nah, kenapa? Setiap orang membutuhkan opportunity saat ini. Okay. Mereka yang di PHK dan lain sebagainya. Nah, justru mereka butuh support system. Disitulah Connect World membantu mereka. Contoh mereka yang di PHK dan mereka jadi jobless. Di Connect World pun mereka bisa diberdayakan dengan menjadi mitra-mitra untuk menjualkan produk-produk yang dimiliki oleh UMKM-UMKM. Atau individu-individu lainnya. Jadi saling mutual benefits. Oke. Kira-kira ini butuh waktu berapa Mas Fando? Ketika kita baru, mungkin saya punya ide usaha, terus kemudian datang ke Connect World, untuk kita benar-benar ingin menjalankan usaha yang akan kita kerjakan, ini butuh berapa lama sih sebenarnya? Kalau si individu tadi rutin mengikuti program-program dan aktivitas-aktivitas yang ada di Connect World, saya yakin dalam waktu kurang dari 1 bulan pun itu udah bisa di-launch sih, Mas. Nah, karena menurut saya bisnis itu nggak melulu dan harus besar, tapi dengan yang kecil-kecil, simple, itu udah bisa dikatakan sebuah bisnis. Karena menurut saya definisi bisnis adalah tentang trade-off. Tahapan apa saja nanti yang akan dilalui ketika kita gabung di Connect World ini? Nomor satu, pendaftaran. Okay. Pemetaan. Pembinaan, pendampingan, dan pengembangan. Oke, terkait pembinaan nih ya, mungkin setiap dari kita kan berbeda-beda mungkin. Ada yang pengen di wirausaha kuliner, mungkin ada di bidang travel, dan lain sebagainya. Ini bagaimana dari pembinaannya sendiri, apakah memang sudah menyediakan banyak mentor atau bagaimana? Jumlah mentor sendiri tetap bertumbuh, sekarang kita sudah ada puluhan mentor. Dan juga kenapa kok kita melakukan pembinaan itu sangat beragam, diverse entrepreneur activities. Okay. Karena activity-activity itu tidak hanya di-create oleh internal tim Connect World, tapi juga dari partner-partner kita nih, mereka juga memiliki visi yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekosistem ini. Jadi contoh konsultan kita di branding and marketing. Dia akan bikin acara di branding and marketing. Kita punya konsultan di legal. Okay. Mereka akan bikin acara di legal. Jadi sangat diverse. Okay. Gitu. Luar biasa sekali ya. Sejauh ini dari Connect World sendiri ini Mas Fando, apakah pernah ada klien ataupun orang yang mau daftar di Connect World ini cuman mengalami masalah-masalah yang mungkin
mereka sendiri sulit untuk menyelesaikan, misalkan dari segi finansial atau keuangan mungkin idenya mereka terlalu besar, tapi justru kan kebutuhan dananya mungkin juga besar. Ini bagaimana solusinya? Kita ada satu kegiatan di mana itu connect to investors, Mas. Jadi di mana ketika orang datang dengan yang seperti Mas Gil tadi bilang, kita akan menyarankan untuk membuat suatu pitch deck atau proposal. Di mana nanti ketika ada hari-hari tertentu, kita ada sesi ketemu investor, mereka presentasi ke investor itu sendiri. Gitu. Berarti ini ada semacam connect ke investor-investor? Ada juga. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog Young Entrepreneur Club akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Ulama sedang menuju kebangkitan abad kedua. Maka sudah saatnya Nahdlatul Ulama untuk melakukan mi'raj digital. Karena itu, selamat atas lahirnya AMTV untuk umat, untuk warga Nahdliyin di Indonesia. AMTV menuju era digital. Saya Ahmad Muzaki, Sekretaris PBNU Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Masfan Musa, Wakil Rais Syuriah PBNU Jawa Timur, menyampaikan tahiyah selamat kepada Aula Media TV. Mudah-mudahan mampu menyejukkan, mampu membuat damai hati masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur, agar terhindar pada berita-berita yang hari ini cukup banyak bohongnya. Sekali lagi, mudah-mudahan betul-betul bagian daripada dakwah bilisan yang membawa barokah berkah pada kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Young Entrepreneur Club, Saat Muda Mari Berkarya, dan masih bersama dengan narasumber kita, entrepreneur muda kali ini, yaitu bersama dengan Mas Vando Adila, founder dan sekaligus CEO dari Connect World.
Masih membahas tentang Connect World nih Mas Fadlo. Ini menarik sekali ya. Ini suatu wadah bagi para entrepreneur-entrepreneur yang mungkin masih mempunyai banyak masalah gitu. Benar. Dan butuh solusi di Connect World ini, solusinya begitu Mas Fadlo. Yep. Ini tadi kita berbicara tentang apa namanya? Investor nih. Yep. Ini sejauh ini ada berapa investor mungkin yang siap untuk membantu para calon-calon entrepreneur? Nah, ini uniknya gini. Karena Connect World ini kan bersifat sebagai wadah, kita bisa melihat dari dua sisi, dari sisi entrepreneurnya dan dari sisi investornya. Okay. Dan dari sisi investornya pun mereka mengalami masalah, Mas. Kenapa? Mereka tuh punya duit, bingung duitnya mau kemana kan. Okay. Nyari bisnis, susah nyari yang potensial di mana. Nah, di acara kita yang namanya Connect Pitch, itu di situ mereka si entrepreneur itu tadi bisa mempresentasikan atau pitching idenya mereka ke investor-investor yang ada di ekosistemnya Connect World. Okay. Sifatnya kayak Shark Tank. Saling mempertemukan antara calon entrepreneur dengan investor, gitu ya Mas? Oke. Okay. Jadi di acara itu kita adain sebulan sekali, yang proposalnya dipilih oleh Connect World, mereka punya kesempatan untuk pitching di hadapan para investor langsung dan memiliki kesempatan untuk didanai langsung. Ini sudah berjalan berapa lama nih? Satu event sudah terselenggara pada bulan Maret kemarin. Bulan Maret kemarin. Dan rencananya nanti akan ada lagi? Kemarin itu ibaratnya kick off kita, saat ini kita lagi godok gimana caranya bisa sebulan sekali eventnya. Sekali. Acaranya rencana di quarter 3 itu udah mulai sebulan sekali. Oke, artinya bukan hanya para calon entrepreneur yang bisa bergabung di Connect World ini, para investor pun bisa mungkin juga yang kebingungan untuk menggunakan uangnya ini kemana, ini juga bisa ya begitu. Bisa. Oke, luar biasa sekali. Bisa. Oke, Mas, ini saya masih penasaran nih tentang Connect World sendiri. Ide-ide semacam ini sebenarnya apakah Anda sendiri yang menggagasnya atau sama teman-teman atau tim? Pada saat awal itu saya dibantu sama beberapa tim yang benar-benar dari Connect World yang nggak ada bentuknya, dari sesuatu yang kompleks dan rumit menjadi sesuatu yang spesifik, menjadi konkret. Nah, di situ saya dibantu oleh beberapa tim saya, yang tim saya ini kita sebut sebagai Maverian. Maverian ini sangat membantu saya untuk membangun suatu ekosistem Connect World ini, gitu. Okay. Artinya saling mensupport ide gitu ya, dari tim-tim tadi. Betul sekali. Oke, untuk Connect World sendiri nanti rencana kedepannya gimana? Pertama-tama kita udah nge-set milestone di akhir, terus kita tarik mundur. Di akhir goals kita adalah menciptakan suatu budaya di mana tuh entrepreneur helps entrepreneur culture. Jadi entrepreneur yang ada di ekosistem kita itu nggak hanya melulu keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus membantu dan membantu untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur lainnya. Okay. Nah, terus kita tarik mundur, kita saat ini fokus untuk growing community entrepreneurial in Indonesia. Jadi kita akan tumbuhkan entrepreneurship dengan acara-acara, dengan menjalin kemitraan strategis, agar para individu-individu ini nanti aware tentang, oh ternyata kalau aku pengen jadi entrepreneur, aku susah mengalami ini, Connect World is the place to be. Okay. Tuh. Fokusnya di situ saatnya. Mungkin kedepannya mungkin ada strategi-strategi khusus yang harus apa namanya diberikan oleh Connect World kepada para calon-calon entrepreneur begitu ya. Betul. Oke. Oke, untuk legalitas dari kenapaan ini sendiri bagaimana saat ini? Untuk kita sekarang berada di naungan entitas perseroan terbatas. PT kita ada PT BBB. PT BBB. Yang menaungi Connect World beserta seluruh SBU-nya. SBU-nya. Oke. Untuk kedepannya ini optimis. Kedepannya ini seperti apa dari Mas Fadlo? Connect World harus bisa IPO. IPO. Itu. Oke. Luar biasa sekali ya. Mungkin ini hanya ada di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Saya rasa dan menurut pengamatan saya, yang benar-benar end-to-end entrepreneur ecosystem di Indonesia bahkan, ya Connect World ini. Connect World karena ini. Kita pengen lebih dari sekedar incubator bisnis, dan kita pengen lebih dari sekedar accelerator. Kita benar-benar yang full stack-nya, okay. Support semuanya. Oke, Mas Fadlo, ini kalau kita sudah berbincang-bincang mengenai dari Connect World sendiri, yang mana Connect World ini sebuah wadah buat para baik entrepreneur ataupun investor, agar mereka bisa menjalankan bisnis mereka atau usaha mereka. Sebenarnya apa sih yang didapatkan oleh Connect World sendiri? Oke, pertama monetize kita adalah tentang membership fee tadi.
Ber-CV, di mana kita anggarkan setiap di tahun kedua jika mereka menginginkan mendapatkan benefit lebih, yang mana mereka tetap bisa memilih yang basic package. Tapi ketika mereka upgrade ke premier package, nah mereka kan membayarkan 1 juta satu tahun, di mana nggak sampai 100 ribu sebulan. Nah dari situ, kalau target kita di sini udah 1 juta wirausaha, dan saya yakin ketika orang sudah masuk yang namanya ekosistem, ketika mereka keluar, mereka akan rentan. Nah disitulah mereka akan ibaratnya sangat merasa terbantukan ketika mereka berada di ekosistem. Nah ketika target kita tercapai di tahun ke-3 sampai tahun ke-5 nanti 1 juta ekosistem, bayangin kita 1 juta kali 1 juta udah 1 triliun. Dari situ kita akan alokasikan ke mereka lagi untuk support bisnis-bisnis mereka untuk bangun infrastruktur-infrastruktur yang lebih canggih lagi. Luar biasa sekali ya, artinya mungkin kalau kita bayangkan sebenarnya dapat apa sih connect, malah justru kayak membantu banget gitu kan ya. Kita, saya sering dikatain, duh lu bikin yayasan gitu, sering kali. Tapi saya yakin meskipun kita membantu itu bukan berarti di situ tidak ada revenue streams-nya. Ada, cuman waktu kita menjalankan bisnis yang sifatnya purpose driven, yang visinya jauh, puasanya ini harus kuat, itu aja. Capitalnya harus kuat, puasanya harus kuat, timnya harus kuat. Karena kalau nggak kuat, itu akan burn out dan akan gagal. Peluang apa yang ada lihat ke depan ini? Indonesia penduduknya sangat banyak ya, 270 juta lebih. Sedangkan angka tentang wirausaha masih kurang dari 2%. Disitulah saya melihat peluang. Ada 60 juta lebih UMKM di Indonesia, itu juga yang saya lihat juga. Karena masih banyak sekali orang-orang itu yang merasa, aku butuh support, aku butuh bantuan, tapi I don't know where I have to go. So, ConnectWorld is here to help you. Gitu. Artinya, kedepannya ini mungkin akan banyak lebih orang lagi yang ingin bisa join di ConnectWorld ini, begitu ya. Tapi lantas bagaimana dengan misalkan nanti kedepannya malah entrepreneur ini semakin banyak dan semakin banyak, apakah nanti tidak kebingungan siapa yang mau beli, begitu? Gini, karena sifatnya entrepreneur itu tidak melulu tentang menjual suatu barang atau produk, tapi juga bisa menjual services atau layanan. Dan market itu nggak terbatas di Indonesia terutama. Kita juga harus fokus kepada international market, nggak hanya domestik. Karena sebanyak-banyak entrepreneur akan sangat bermanfaat ya bagi bangsa kita. Justru itu malah membantu negara. Perekonomian. Perekonomian, ya. Meningkatkan PDB dan lain sebagainya. Ini masih berkaitan dengan ConnectWorld nih ya, Mas Fandun. Kalau kita berbicara tentang ConnectWorld sendiri, tadi kan sebuah wadah untuk para entrepreneur ataupun para investor, begitu kan ya. Namun analisis usaha kedepannya ini seperti apa dari ConnectWorld ini? Kita pengen benar-benar bisa menjalankan fundamental operasional kita sehingga setiap individu ini datang, dia tuh udah mendapatkan excellent services. Ibaratnya aku datang udah nggak dipingpong sana sini lagi, tapi aku datang bener-bener dilayani, aku pengen menjadi lebih sejahtera. Kita fokusnya di situ saat ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Young Entrepreneur Club akan segera kembali. Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas,
Inspiring the World by BHS Tax. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Young Entrepreneur Club Saat Muda Mari Berkarya, dan masih bersama dengan narasumber entrepreneur muda kita kali ini, yaitu bersama dengan Mas Vando Adila, founder sekaligus CEO dari Connect World. Oke, Mas Vando, kalau kita udah berbincang-bincang mengenai Connect World sendiri, mungkin bisa Anda ceritakan jatuh bangunnya seperti apa? Yep. Saya memulai karir saya sebagai wirausaha waktu itu pada saat umur 14 tahun. Waktu itu saya menulis sebuah buku. Nah, saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya network, saya nggak punya banyak keterbatasan yang saya alami pada saat itu. Sehingga saya pergi ke percetakan, gimana caranya buku saya ini bisa dicetak dan bisa dijual. Nah, waktu saya cetak, saya udah bayar dari hasil uang tabungan saya selama masa kecil. Ketika bukunya sudah dicetak, waktu saya mau distribusikan ke buku, ke toko-toko buku gede, nah ISBN saya ternyata ISBN-nya palsu. Nah, sehingga buku-buku itu tidak bisa dijual lagi. Hanya bisa dijual secara offline, nggak bisa secara makro di seluruh Indonesia. Itulah menurut saya harga-harga yang harus dibayar itu, ketipu, dibohongin, bentrok sama partner sendiri, keterbatasan modal, utang sana sini, ya itu mungkin yang teman-teman ketika ingin jadi seorang entrepreneur, jangan cepat untuk putus asa, karena apapun yang kita ciptakan itu pasti memiliki arti, dan disitulah saya rasa perjuangan yang tiada henti itu sangat berarti. Oke. Untuk Connect World sendiri ini apa tantangan Anda sejauh? Satu, waktu. Waktu. Ya, jadi saat ini saya merasa cukup memiliki resources dari segi tim, dari segi capital, dari segi network, dari segi kompetensi. Okay. Hanya saja saat ini nih banyak sekali peluang dan gagasan yang benar-benar Connect World ingin lakukan, tapi justru keterbatasannya di waktu, yang benar-benar udah nggak bisa dilawan lagi itu waktu tuh. Semua orang di dunia ini punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Okay. Nah, apa yang saya lakukan untuk menyiasati waktu yang menghalangi saya untuk lebih cepat bertumbuh adalah, satu, mengurangi jam tidur. Karena mengurangi jam bermain pun, nongkrong sana-sini pun, saya sudah sangat jarang sekali, Mas Khalil, untuk hangout sama teman-teman. Sering saya dibilang sombong, dibilang sibuk, tapi ya saya yakin yang saya lakukan ini menciptakan manfaat. Jadi ya, saya pun mengorbankan waktu istirahat saya untuk bekerja lagi. Jadi paling nggak saya tidur sehari mungkin 3-5 jam sehari. Oke, Mas Pendo, ini bagaimana ya Anda ini bisa membagi waktu, mungkin antara waktu untuk kerja, atau dengan teman, atau tidur, dan keluarga, ini bagaimana? Syukurnya, passion saya itu juga bekerja. Jadi saya tidak merasakan waktu yang panjang ketika saya melakukan pekerjaan saya, karena saya merasa I love what I'm doing right now. Okay. Jadi benar-benar nggak kerasa tentang membagi waktu pun, keluarga orang tua saya support apa yang saya jalankan, teman-teman saya kebanyakan di lingkungan entrepreneur atau wirausaha. Jadi ya
apapun yang saya lakukan saat ini ya melulu tentang Connect World. Okay. Udah, jadi saya meeting sampai pagi, dari pagi sampai pagi lagi, nggak pulang ke rumah tapi tidur di kantor gitu. Okay. Artinya kebiasaan-kebiasaan itu sudah terbiasa begitu ya? Yes. Okay. Sementara untuk modal dari usaha ini sendiri sebenarnya bagaimana? Untuk saat ini kita menjalankan Connect World ini dengan modal bootstrapping atau dengan kantong dari para founder sendiri. Dari para tim juga? Enggak, para founder. Jadi tim ini sifatnya mereka di hire sebagai profesional. Nah, untuk foundersnya sendiri ini sebetulnya ada dua, saya dan partner saya. Itulah yang mengawali Connect World dari benar-benar awal. Okay. Gitu. Tapi sebenarnya sebelum memang Connect World ini benar-benar diluncurkan, apakah sebelumnya pernah punya mentor atau bagaimana? Banyak ya, karena saya menganggap semua orang itu mentor. Filosofi di hidup saya adalah saya tidak melihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan. Jadi tukang becak pun ketika beliau menyampaikan nasihat kepada saya, saya anggap beliau guru saya juga. Tundur gitu. Makalah wala tundur makalah kata NU gitu. Apa? Lihat apa yang dikatakan bukan siapa yang mengatakan. That's right. Gitu ya. That's right. Just okay, luar biasa sekali. Ini ya, oke, kalau kita sekarang ini berbicara mengenai budaya dari perusahaan sendiri, dari Mas Fadlo ini bagaimana? Ya, pertama-tama yang paling sangat penting ketika kita membangun suatu organisasi di perusahaan ataupun dimanapun itu, kita harus benar-benar membuat clear understanding kenapa organisasi atau perusahaan ini ada. Okay. Sehingga fundamental organisasi atau esensialnya itu bisa nyampe ke seluruh tim. Baik tim level, staff level, ataupun senior level. Nah, di situ kita, di Connect World, kita bergerak dengan tiga culture. Okay. Pertama adalah customer first. Kita sangat fokus kepada pelayanan individu-individu tadi biar mereka lebih sejahtera. Karena di situ terdapat secara nggak langsung itu budaya melayani, budaya problem solving, budaya strategik, budaya innovation. Yang kedua, kita menggunakan culture yang menavigasi kita di saat masa-masa sulit, Mas Khalil, itu tentang think big creatively but start small impressively. Okay. Jadi kita harus berpikir besar tapi kita harus membaginya menjadi hal-hal kecil dulu untuk melakukannya itu setiap milestone-nya. Baru yang ketiga, budaya yang kami jalankan adalah tentang act like a knight, jadi bersikap seperti kesatria. Jadi semuanya, nggak hanya tentang leader atau head of departemennya, tapi semua tim member, itu saya arahkan mereka untuk kita harus bersifat dan bertindak seperti kesatria. Karena mereka itu udah bijaksana, berbudaya, transparan, jujur dalam berorganisasi atau berbicara, dan kuat. Okay. Tiga budaya itu yang kita lakukan untuk mempererat solidaritas tim ini tadi. Okay. Mas Pandu, ini masih tadi kembali berbicara mengenai ini, apa namanya, keuangan sendiri, keuangan ini bagaimana Anda bisa menggaji karyawan-karyawan sementara pendapatan dari Connect World sendiri ini mungkin bisa Anda kasih informasi kepada pemirsa di rumah. Ini cukup bagus ya, karena di startup atau ketika kita membangun sesuatu yang besar itu ada fase di mana kita flow, kalau kita ngomongin grafik itu Mas ya, baik. Ini angka 0, kita tuh pasti gini dulu nih, minus abis-abisan. Saat ini mungkin udah lebih dari, ya dalam kata miliaran lah saat ini kita minusnya. Okay. Tapi kita tetap satu tujuan, satu visi, gimana caranya ekosistem ini jadi berdarah-darah di depan. Selama visi ini terwujud, di situ udah ada hasilnya menurut kami. Artinya optimisme ke depan ini apa? Masih apa namanya? Mungkin Anda yakin banget kedepannya ini bakalan berpeluang banget gitu kan ya? Ya, karena meskipun kita saat ini berdarah-darah atau bleeding, tapi kita yakin pada satu titik ketika produk market fit atau Connect World ini benar-benar udah fit dengan market, udah dikenal, disitulah kita kurvanya akan mulai naik pelan-pelan. Artinya saat ini masih berada di fase? Burn money. Burn money. Ya. Masih bakar-bakar uang gitu ya. Untuk promosi, untuk operasional, untuk upgrade teknologi. Lantas, kapan Anda yakin ini nanti kurvanya akan naik?
Insya Allah dalam tahun ketiga lah kita harus puasa dulu. Memang harus puasa dulu. Yang dibutuhkan itu juga selain perjuangan juga pengorbanan begitu. Iya, sacrifice. Ini menurut saya pribadi ini sungguh sulit ya. Mungkin setiap orang ini bakalan sayang banget nih, mending dibuat usaha yang lain. Apa yang membuat Anda ini begitu yakin? Untungnya saya dengan partner saya yang sebagai founder juga ini benar-benar memiliki satu visi. Kita benar-benar berani all in ibaratnya, Mas. Daripada kita berbisnis it's just a same business yang sifatnya trading, yang memperkaya diri sendiri, enggak menimbulkan manfaat atau mewariskan suatu legacy. Jadi kita lebih fokus ke arah udah semua tenaga, sumber daya alokasikan situ semua, fokus vertikal, enggak fokus ke yang lain. Kita yakin itu akan jadi. Apa ada investor juga? Belum ada sih. Belum ada. Oke. Kedepannya gimana rencananya? Bisa jadi kita akan melakukan fundraising. Tapi saat ini strategi kita dengan modal dari kantong para founders ini kita akan bisa bertahan. Oke, luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Aula Dialog Young Entrepreneur akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Ulama sedang menuju kebangkitan abad kedua. Maka sudah saatnya Nahdlatul Ulama untuk melakukan mi'raj digital. Karena itu, selamat atas lahirnya AMTV untuk umat, untuk warga Nahdiyin di Indonesia. AMTV menuju era digital. Saya Ahmad Muzaki, Sekretaris PBNU Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Masfan Musa, Wakil Rais Syuriah PBNU Jawa Timur, menyampaikan tahiyah selamat kepada Aula Media TV. Mudah-mudahan mampu menyejukkan, mampu membuat damai hati masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur agar terhindar pada berita-berita yang hari ini cukup banyak bohongnya. Sekali lagi mudah-mudahan betul-betul bagian daripada dakwah bilisan yang membawa barokah berkah pada kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tridi Adiono, anggota DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat dan sukses atas launching Aula Media Televisi. Semoga bisa memberikan informasi yang mencerahkan dan mencerdaskan, serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. AMTV menuju era digital. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aula Media Televisi. Televisi digital bernuansa Islami. Semoga AMTV selalu memberikan informasi yang mencerdaskan dan mencerahkan, serta tontonan yang inspiratif untuk semua. AMTV, Way of Life. Ini untuk ayah. Nah, ini untuk kamu yang masih dalam masa pertumbuhan. Minumnya sebelum makan kan, Mah? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya papa mana nih? Ada dong, buat yang super sibuk biar nggak gampang sakit. Alhamdulillah. Jaga puasa keluarga Anda dengan MyBio. Susu dengan komposisi kolostrum, kalsium laktat, remis vitamin, mineral, dan berbagai kandungan nutrisi. Minum MyBio sebelum sahur dan saat berbuka puasa. Start your healthy life today. Selamat mengudara dan sukses selalu untuk Aula Media Televisi, salah satu televisi Islam dengan pola siaran digital yang pasti cocok untuk anak milenial. Aula Media Televisi, partner your life. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Young Entrepreneur Club Saat Muda Mari Berkarya. Dan masih bersama dengan narasumber entrepreneur muda kita kali ini, bersama dengan Mas Vando Adila, founder sekaligus CEO dari Connect Work. Oke, Mas Vando, ini kalau tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai Connect Work sendiri, mungkin ada yang mau Anda sampaikan? Yap, menurut saya kita ketika pengen jalanin atau bangun satu bisnis itu kita harus benar-benar ngamatin suatu masalah. Justru dari masalah itu kita bisa tumbuh, menemukan solusi, dan menjadikan solusi itu sebagai peluang bisnis. Masalah. Jadi, bahkan sekelas Gojek dan Tokopedia pun itu lahir dari masalah tumbuh, kembang, dan di negeri ini juga. Jadi kita harus jeli terhadap suatu masalah, kita fokus terhadap bagaimana cara solve these problems and move atau create the opportunity. Nah, ketika kita sudah sampai di tahap penciptaan peluang, kita lakukan validasi bahwa, okay, aku ada ide nih. Kita nggak perlu bikin suatu produk yang harus benar-benar perfect baru kita luncur ke pasar, tapi kita dengan konsep, kita harus terjunin ke pasar. Karena pengalaman saya juga, saya membangun suatu produk 100% sampai perfect, jadi baru saya keluarin, dan akhirnya gagal juga. Karena yang saya develop hanya berdasarkan kemauan saya, bukan kemauannya pasar. Karena justru startup ini dibentuk dan didirikan ini dengan melayani atau menawarkan value produk kita ke pasar. Jadi kita harus benar-benar tahu tentang needs-nya mereka, tentang desire-nya mereka, sehingga produk kita itu benar-benar dibutuhkan sama pasar. Artinya ada proses-proses yang harus dilalui, begitu ya, Mas Mano. Karena mungkin kita bisa saja menganggap udah sempurna, tapi kenyataannya di pasaran tidak demikian, begitu ya? Bukan itu yang dibutuhkan. Iya, bukan itu yang dibutuhkan. Oke, mungkin ini di segmen terakhir ini ada tips-tips buat para teman-teman entrepreneur muda di rumah ini seperti apa, Mas Pandu? Mungkin satu lagi tentang cara menemukan ide tadi untuk menjadikan sebuah peluang. Selain itu, kita juga fokus terhadap culture perusahaan. Orang itu ingin berperan atau berturut serta akan suatu perubahan. Okay. People want to be part of the change. People want to be part of a history. Okay. Jadi disitulah kita merumuskan segala macam visi kita, goals kita, misi apa yang kita lakukan di perusahaan ini, sehingga kita bisa berhasil menciptakan suatu produk yang benar-benar ini loh cocok dan ini loh yang dibutuhkan oleh kalian atau market. Dan mereka pun merasa demikian, sehingga mereka itu akan merasa, okay, aku bayar, aku mendapatkan value-nya, it's fair. Disitulah bisnis itu akan lebih bagus dan bisa sustainable. Ya, dan mungkin salah satu permasalahan yang terjadi saat ini nih, Mas Pandu, buat para entrepreneur muda saat ini, termasuk saya sendiri, kita itu kebanyakan semacam ide ini harus sempurna gitu ya. Kita gak akan jalan apabila ide kita ini belum sempurna. Ini merupakan permasalahan sih menurutku, karena kita nggak akan jalan-jalan karena yang paling penting itu take action, benar nggak? Yes, that's totally right. Menurut saya, karena ide itu terlahir kotor, terlahir tidak sempurna. Dan disitulah kita bisa mempertajam untuk menyempurnakan ide itu, tidak hanya dengan satu kepala kita nih, tapi harus kita ajak brainstorming kan teman-teman yang lain, melakukan focus group discussion dan lain sebagainya, sehingga ide tadi bisa lebih tajam.
Oke, okay. Apalagi di masa era digital seperti ini, semacam branding itu juga dibutuhkan. Betul, gitu. Ini seperti apa Mas Fando ini membranding dari Konekuat ini? Kita berusaha membranding diri kita adalah dengan mereka, pentingnya sosok individu atau entrepreneur tadi kepada ekosistem itu sendiri dan kepada bangsa. Jadi kita berusaha menanamkan mindset bahwa dengan menjadi entrepreneur, dampaknya itu ini loh. Okay. Itu. Oke, luar biasa sekali. Terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan kepada entrepreneur muda di rumah? Tentang culture mungkin, itu hal-hal yang akhir-akhir ini saya pelajari sangat tajam. Jadi budaya atau culture sebuah perusahaan itu lucu. Culture itu nggak kelihatan, nggak bisa disentuh, dan nggak bisa dirasakan. Tetapi ketika kita melihat sesuatu ada yang nggak beres, kita bisa melihat keduanya. Kita bisa melihatnya, merasakannya. Okay. Itu uniknya tentang culture. Karena saya sekarang ini ngelit perusahaan yang ada di growth stage, tim saya semakin banyak, perusahaan semakin tumbuh. Okay. Nah, sebagai leader, untuk jadi panutan itu sangat penting ya. Okay. Ya, dari situ saya membangun budaya di perusahaan saya ini, everybody is learner, bahkan saya sekalipun. Oke, dan satu kali Mas Fando ini untuk apa ya, menimbulkan rasa semangat dan mungkin bisa bangkit dari kegagalan ini sebenarnya seperti apa? Banyak para orang-orang senior ngomong habiskan jatah gagalmu. Ketika udah habis, disitulah kamu akan nemuin your success. Jadi lakuin salah yang banyak, gagal yang banyak selama nggak sama. Jangan masuk ke dalam lubang yang sama, masuk ke dalam lubang yang banyak. Disitulah karena setiap kita gagal, kita belajar. Karena kita belajar, kita semakin dekat dengan keberhasilan itu sendiri. Satu kata kunci sukses Anda saat ini? Social impact. Social impact, oke. Okay. Okay. Terima kasih Mas Fando sudah hadir dalam Yog Enter Club kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi, yang kita diskusikan bersama ini bisa bermanfaat buat para entrepreneur muda di rumah khususnya. Mudah-mudahan. Oke. Dan pemirsa, demikian Entrepreneur Club pada kali ini. Saya Muhammad Khalil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Ulama sedang menuju kebangkitan abad kedua. Maka sudah saatnya Nahdlatul Ulama untuk melakukan mi'raj digital. Karena itu, selamat atas lahirnya AMTV untuk umat, untuk warga Nahdiyin di Indonesia. AMTV menuju era digital. Saya Ahmad Muzaki, Sekretaris PBNU Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.